Coba. Terima kasih, Bu. Ini dicek dulu datanya. Tanah, poni. Dari pertama sampai materi yang terakhir itu materi kelima, jadi nggak ada lagi keraguan-keraguan, ya. Pada masa pandemi, untuk proses mekanisme penerbitan SIM itu kita mempersilahkan masyarakat untuk mencuci tangan, tetap menjaga jarak, dan memakai masker. Baik. Samping itu, sebelum masyarakat masuk ke gedung pelayanan Satpas, itu harus sudah membawa surat keterangan kesehatan dari manapun. Maksudnya ada yang sudah disediakan di sekitaran Satpas ataupun dari luar. Baik. Setelah itu, masyarakat masuk ke dalam gedung pelayanan, itu membayar PNBP untuk pembuatan SIM. Setelah membayar PNBP, dipersilakan untuk ke pendaftaran. Dari pendaftaran, setelah terbit kertas dari pendaftaran, itu masuk ke loket foto. Itu untuk melaksanakan identifikasi foto dan sidik jari. Setelah foto dan sidik jari, masyarakat masuk ke tempat teori untuk melaksanakan ujian teori yang berbasis komputer. Setelah dinyatakan lulus di ujian teori, masyarakat dipersilakan untuk melaksanakan ujian praktek. Sama juga apabila masyarakat lulus untuk ujian praktek, itu tahapan terakhir dan sudah terbit SIM. Nanti dari praktek itu ke loket penyerahan SIM untuk mengambil SIM yang sudah jadi. Umumnya Bang, proses itu biasanya berjalan berapa lama sih, Bang? Untuk tahapan berapa lamanya kita ada tabel di mana untuk di pendaftaran itu berapa menit, untuk di loket foto itu berapa menit, sama pun halnya di teori dan praktek itu berapa menit. Baik, berarti kira-kira dari awal sampai selesai umumnya mungkin berapa sejam atau dua jam sudah selesai gitu, kurang Pak lebih ya? Sejam dua jam sudah selesai.